Tuhan punya cara tersendiri untuk mempertemukan dua insan manusia yang berbeda. Awalnya sebatas teman, kemudian muncul rasa ingin lebih dari sekedar teman. Kebahagiaanku berawal ketika aku dekat dengannya. Sesosok wanita yang telah kuperhatikan sejak awal perkenalan. Wanita yang memiliki hati keibuan, sikap yang santun dan juga mandiri. Looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's set out to see love, 'cause you are my medicine when you're close to me. When you're close to me. Cinta itu unik, punya dua karakter di dalam hubungan ini, memendam dan menemukan. Sama-sama tidak mencari tapi dipertemukan. Does anybody know love? If we're looking out on the day of another dream. Tadi yang udah jalan-jalan, kita udah ngeteh, pasti udah happy lah ya sekarang ya. Alhamdulillah. Iya. Ini juga pas kebetulan banget, ini momennya kayak pas banget ya. Jadi ada yang mau aku sampein. Jadi kan kemarin tuh kan teman-teman di yang udah diterima di kejaksaan kan dipanggil di kejaksaan tinggi. Kita udah terima surat penugasan. Oke, terus? Iya, ya aku mau nunjukin ini. Ntar ya, ntar ya. Udah aku bawa kok, ada bawa. Aku bawa ini. Surat penugasanku yang pertama. Ya, kebetulan penempatannya di Papua. Di Nabire. Tapi gak apa-apa kok, masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, semuanya masih aman terkendali kok. Gak apa-apa, no need to worry. Semuanya aman terkendali, under control. Ya cuman kendalanya ya mungkin kita nanti akan jarak jauh. Penerbangan yang cukup lama, gak akan ada masalah. Karena kan kita masih bisa berhubungan by phone. Ya banyak hal lah yang bisa dijadikan sarana komunikasi, jadi gak usah khawatir. Gak akan lama kok di sana. Cuman paling gak 2 tahun. Jadi ini mau disampaikan sama aku. Gak apa-apa kok. Ayo tehnya diminum. Nih, diminum dulu tehnya. Gak apa-apa, diminum. Terkadang, cerita berjalan tidak seperti apa yang kita impikan. Seperti keputusan untuk berpisah dalam jarak, untuk mimpinya dan kebaikan yang dijanjikan. Kamu gak teringat ya? Enggak ini loh. Kenapa bindeng, Mbak? Nangis, Teh? Ngapain itu? Kamu ngapain? Jadi lu nangis. Nangis, apa itu? Terus, kamu? Ya gak tahu, Mbak. Cuman bilang aja kalau misalnya nanya gimana status hubungan kita gitu kan. Soalnya kan jauh dan dalam waktu yang cukup lama.
persatuan dua kepala tidaklah mudah. Segala macam emosi telah dirasa. Kita sudah sama-sama bertahan dan kemudian dipersatukan. Hingga akhirnya, menyerah bukanlah jawabannya. Halo, Ma, Pak. Hai. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jawab. Apa, diam, diam. Pak, Ma, ini kebetulan lagi kumpul, Papa Mama juga udah kenal sama Papa Mamanya Cita. Karena momennya juga pas, jadi ada yang mau dia omongin, Pak. Jadi sebelum dia berangkat ke Papua, kan kemarin dia dapat SK penempatan di Nabire, Papua. Jadi sebelum dia berangkat ke Papua, dia mau ngelamar Cita. Nah, ngeten, Pak, Dharma. Tapi memang dia udah siap melamar Cita. Insya Allah sudah siap, Pak. Tapi Mama tanya juga. Nah, jadi di situ kan untuk menuju ke perkawinan itu adalah satu mental yang harus kuat. Nah, apakah sudah siap dengan mental sebagai seorang suami? Insya Allah, Ma. Tapi kan juga dia pastinya banyak belajar dari Papa Mama. Kan sudah banyak makan asam garam pahit manis kehidupan. Sah bahasa. Jadi pasti nanti dia juga bakalan banyak belajar dari Papa Mama, Papa Mama. Dan yang sekarang dia butuhin di sini cuman izin dan juga ridho. Insya Allah. Ridho dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah. Pak Herman dan Ibu serta anak-anakku semua, kebetulan kan kita hari ini memang dalam rangka makan bersama. Nah, kira-kira terhadap penyampaian ini, respon Pak Herman kira-kira atas maksud putra kami ini menghendaki dan mengelamar dari putri Bapak yang bernama Cita. Cita, ini kehadiran Papa Mama Teguh dengan keluarga besar kita dengan maksud tujuan yang sangat mulia, ingin melanjutkan hubungan kalian, ingin mengeratkan hubungan yang sudah kalian jalin bersama. Papa hanya ingin menanyakan pada kamu, apakah ini sudah pilihanmu dan pilihan yang terbaik menurut hati nuranimu. Apa yang kamu katakan berarti itu adalah janji pada Papa dan janji pada Allah. Saya tidak menginginkan keputusan ini main-main, karena ini ada saudara semuanya. Nah, Mbak Cita. Insya Allah kalau bisa ada bangsa sama mama semuanya itu, Mbak, insya Allah siap menjalani semuanya sama mama. Nah, itulah, Mas, kami sampaikan. Tapi terus bersama dan melengkapi adalah misi kita berdua. Jadilah teman dan saksi dalam kisah hidupku.